Putar, putar, putar. Nah, ini dia coklat yang mantap. Sebagian besar warga Tapanuli Utara bekerja sebagai petani padi. Namun, sebagian dari mereka juga ada yang bermata pencaharian sebagai petani coklat. Nah, hari ini aku mau ikut Bu Larmi, istri Pak Elimber, ke kebun coklat. Warga di sini memang banyak yang memelihara babi, tapi baunya itu loh, ampun deh. Lanjut jalan aja deh. Diputar. Nah, dapat nih satu. Cari lagi ah. Mana lagi? Ini. Putarlah. Iya, kayak tadi lagi. Ibu, ini kan banyak semut. Hmm. Ibu, ini banyak semutnya. Ini, lihat deh, coklatnya banyak semutnya banget tuh. Ih, ini sempat geli banget. Waduh, banyak binatang pengganggu nih. Ini yang masak, yang bagus. Ini yang bagus banget. Putar-putar lah. Putar-putar. Nah, ini dia coklat yang mantap. Coklat. Warna kuning ini pertanda kalau coklatnya sudah matang. Udah bisa dimakan? Coba. Bentuknya sih mirip sirsak, tapi rasanya... buah coklat asam. Padahal kalau udah diolah, rasanya enak banget. Ambil apa? Oh, ambil yang di atas. Coba. Oh, gini. Ini. Sepertinya belum banyak yang matang. Harus nyari-nyari lagi nih. Mana ke pasar apa orang mau beli gitu, mau beli yang besar atau gitu lagi apa itu toki yang mengumpulkan namanya di sini toke kalau misalnya di rumah aku itu binatang yang memplok lihat ini namanya toke lain di kota lain di kampung. 1 kilogram coklat harganya Rp21.000. Padahal sekilo coklat adalah hasil jerih payah ibu selama seminggu. Gak sebanding banget ya. Ibu-ibu, ibu, ibu. Eh, itu ada lagi. Ini mana nih, tenang-tenang. Tapi tinggi banget ya, sampai tutup kepala ibu jatuh. Ayo, Bu. Dapat juga. Nah, coba pakai ini ah. Tutup kepala ini namanya tujung-tujung. Biasanya dipakai saat ke hutan atau bertani di sawah. Biar gak kepanasan atau kejatuhan benda dari atas. Kalau aku yang pakai, kayak apa ya? Pakai.